Alah, dah. Puan, Puan, Puan. Tengok ni, Puan. Ya, apa? Cantik ni muka dia berubah, Puan. Kan? Cantiknya kulit dia, dah. Elek, boleh tahan lama ke ni? Kau jangan main, Rodaya. Kau jangan, kau memang dekat. Kau lama dah kerja kat sini. Sepanjang saya buat Seringai Perindu, tak pernah orang kecewa tau. Biasanya 2 minggu ke sebulan memang berubah. Sebab tu kau tengok dia, kau dengki kan? Kau tak dapat jadi menantu sebenarnya kan? Walaupun tak jadi menantu, kau sabar. Kau pun cantik, Roda. Aisyah pun cantik. Jom, 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 jom. Banyak lagi pukul lain nak cerita. Kat mana pokoknya? Hari tu diorang kata belakang tu. Oh, yang tu, tu, tu. Ha, dah tanda dah. Tidak lah, hujan. Panah, lepas tu kena berbakti kat orang. Dah bukan orang yang kahwin. Kita kahwin. Petik lah sendiri kalau lah, dah macam bulu-bulu apa je yang tunggu. Kenapa pokok macam ni? Aisyah. Apa je nak buat ni? Inai pun tak nak keluar kalau macam ni. Ha? Dekat Fiza je. Tadi dia kata nak mandi. Mandi sungai. Eh, tolak kah? Macam mana? Ni punya lah tu. Kita tolak dia dulu. Jom. Jom. Oh, nak mandi sungai. Oh, sibuk peti inai. Kau mandi sungai. Jom, jom. Tolak dia. Oh, dah lah, tolak. Akak tolak. Bodak tolak. Akak. Haa, nak. Jom. Apa dah ni? Puas hati tak? Puas hati! Kita dah petik inai, kau kena main sungai pula! Sampai kau puas! Jom! Puan, ni je. Itu je inainya. Dah tak ada dah daun. La ilaha illallah. Tak banyak dah. Segugur hati Oda. Jangan bagi tahu Puan. Kau tahu semua. Penting mulut. Setiap. Setiap mulut. Jangan beritahu. Jom. Daun inai dia lagi kecil, lagi merah. Ini kurang merah. Kau tumbuk sampai lumat. Nanti, Fiza. Eh, kenapa? Seluang kau lain? Ya, mengadu nak mandi sungai lah, apalah. Nasib baik saya ter... Itulah, dia macam nak tergelincir kan? Betul. Kan dia main cuit-cuit kaki kata tergelincir. Nasib baik kita orang sempat ada kat situ untuk tolong dia. Betul? Kalau tak saya lah. Paling godong tadi. Habis basah pun. Eh, kau tak basah? Eh, tak ada tadi. Saya keringkan. Oh, dah tolong. Ya. Dia tarik. Nak mandi sungai, saya kata petik lah daun lain. Kau dah tahu dah nak mandi datang sini nak ini. Saya kau suruh mandi sungai. Masa lambat. Saya ni bukannya ada masa sangat. Bayang. Lain kali datang sini niat buat ini buat ni je. Tak pernah mandi sungai. Lain kali mandi sungai. Okey. Macam mana saya tak mabel kau daripada belum kahwin sampai dah kahwin. Saya cakap ini bagaimana. Kalau salah saya tegur je salah. Lepas tu, macam ni caranya tau. Solitip ni tujuannya supaya jari kamu ni dia tak merah sampai ke bawah. Nanti dia cantik satu line. Tangan Puan pun dah urin. Dia urin tapi ini tak cukup merah. Kalau yang merah tu kan, Odah. Ya Allah, Odah merah terus. Itu yang dah lama punya inai kan? Yang dah tunggu. Bukan, inai yang kecil. Kecil-kecil. Ya, nak petik susah. Nah, ni kan. Jadi kita hodoh macam mana pun tak kisah. Yang penting, bila kita pasang inai, mesti ada orang yang tolong pasangkan sebelah. Jadi, betul. Tapi jangan satu hari. Dia kena buat banyak-banyak hari. Malam ni buat seminggu sebelum kahwin, kerja berinai je. Oh, buat straight je lah Puan. Lepas tu jangan lupa. Masa kita tumbuk tu, kau makan dengan lada hitam. Makan. Tumbuk macam ni. Ni kalau kau makan pun boleh. Tapi jangan makan bekas pasir tu. Tak elok. Kau tumbuk, campur lada hitam. Lepas tu baca bismillah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca selawat 3 kali. Mudah-mudahan ada seri dan hilangkan rasa gemuruh. Masa tu kau tengok seri pengantin. Cantik sangat-sangat. Walaupun tak pakai makeup banyak, seri dia lain. Ni petua zaman dulu. Ni walaupun tak lumat, dia merah juga.
Ah, dia melekat juga janji ada nasi. Nasi tu kanji. Ha gitu. Faham dah? Faham. Cantiknya. Nanti kau dah jadi lagi cantik. Tapi malam nanti cara malamnya tunggu maghrib kau buat. Lepas tu kau jangan kau kipas angin pula. Biar dia kering sendiri. Biar dia kering sendiri. Nanti tengah malam, kalau rajin ambil limau ni, perah lagi, bagi dia lembap-lembap lagi. Perah atas tu juga. Tangan tu basah-basah, dia tekan-tekan lagi, bagi dia sentiasa lembap. Kena rajin, kurang-kurangnya 3-4 kali. Dia kering buat lagi. Nanti dia merah ini, dia punya seri ini. Ini kau buat kan, pakai inai India kan? Tak sampai seminggu kan? Ini 4 bulan tak hilang. Setahun pun tak hilang. Dia punya cantik tu. Memang cantik. Lepas tu dia tinggal kat kuku. Nanti dia orang tinggal kat kuku, kita ambil inai lagi, tepek lagi di atas kuku je. Ha, kenapa tepek atas kuku? Lama-lama jadi merah, merah, merah. Hitam, hitam, hitam. Kalau jadi kuku kan, dia cantik. Dan sunat pun kalau perempuan pakai inai. Lelaki je yang tak boleh. Ha, nanti balik buat ya. Izzat, kau ada makan kan produk kan? Ada. Okey. Ni. Kau tahu kan info pasal produk? Sikit. Yelah, kau sebab kerja HR. Okey. Pertama sekali, mandi ni pada waktu pagi. Kenapa? Dia buang bakteria. Buang bakteria, kau ada kulit kasar, kulit kusam, jerawat badan. Okey. Lepas tu malam kau mandi pakai ni. Sabun super moist. Lepas tu pada hari dekat-dekat nak kahwin tu, kau pakai ni sangat bagus. Ataupun seminggu sekali. Kenapa body scrub? Sebab dalam ni ada ru'yah. Dia akan cantikkan lagi kulit. Lepas kau buat siri inai perindu, pakai produk ni. Malam atau siang untuk naik cantik dengan skin supaya tak ada banyak oilseed, kau kena pakai marjan. Jangan sampai muka kering, nanti orang make up kau seri muka kau tak cantik. Okay. Lepas tu kurma duha untuk kempiskan perut. Bila pakai baju yang agak ketat ke, bila kau duduk selambak perut masa nikah, tak cantik. Kau makan kurma duha. Oh, tak selambak. Okey, tenang-tenang. Mustanir, ini kot-kot ada orang sihir ke? Kalau zaman dulu ada orang mendajal tau. Waktu nak nikah tu perempuan rasa berdebar, demam. Ha, jadi ajim pun saya suruh, kamu pun saya suruh. Makan ni. Bila makan ni, insya-Allah kurang sikit gangguan dan kurang rasa berdebar. Ha, lepas tu Royal B. Royal ni bagus sangat ataupun Mega Ratu. Salah satulah. Tapi umur kamu sekarang baru berapa? 23 ya? 25. Okey. Kalau 25 nanti kalau 30 ni. Ha, masa ni dah lepas beranak. Ini lagi kuat tau. Makan Royal Me ni untuk hilangkan keputihan, muka pun jadi merah jambu. Sebab jangan harap pada kecantikan makeup sahaja. Pertamanya suplemen dan juga skincare yang kita pakai, semua unsur herba, dia akan cantik forever. Main. Main kami nak balik pun. Jim. Ya saya. Ajak. Ya Allah Jim, jerit rambut kau Jim. Untunglah pizza hang kau. Kalau aku tak nak kau Jim, pengen jambu. Ya. Haa. Cuba nyanyi sikit. Amal Jais. Ya, cuba nyanyi Pak Gaya. Wow. Mas Do. Mas Do tu. Tak faham. Kan? Mas Do tu apa? Mas Do tu dia macam zaman sekarang, tapi dia tidur zaman Pak Gaya. Macam mana caranya? Cuba kau cakap sikit. Tak tahu. Macam ni lah. Cik. Ajim adalah contoh yang terbaik. Ya. Masa dia dah cakap. Sebab tu lah, Puan. Yang secocoknya adalah Odah. Hei! Warna pun sama. Itulah. Tak apalah, Ajim. Baik Ajim balik cepat. You okey tak ni? Okey. Contoh okey je. Okey. Ada apa-apa jadi ke? Tak ada. Betul? Betul.